Halo guys, ketemu lagi dengan channelnya Gondrong Korea. Kali ini kita akan mendengarkan orang ngebrik di 2 meteran ya. Kita on kan. Ini adalah pesawat saya. Pakai VEV 3388D. Kita cari. Kita coba dial. Masih sepi. Ini habis Jumatan ya, guys. Kita coba cari frekuensinya orang Solo Raya di ini. Saya di Madiun ya. Kita coba. Sepi ternyata. Kalau siang-siang begini sepi ya. Kok kelihatannya pada tidur siang ini? Ya sih. Orang iso, kita orang cuma berdoa aja. Gue orang iso kumpul lagi ngutik ini anak ayah. Apa jenenge Nadia ya, sing wedok iki. Ini sequel sengaja tidak saya buka ya. Biar yang besar aja yang masuk. Selamat kira, adik gue ada sengon dulur bimu gal. Ada sengon dine. Ini warungannya orang Ngawi biasanya di 144,900. Ada mas ya. Juga gue tan kini. Aku di sini tahu runu sing digambelan ke sopi. Mojuan tan. Ini adalah poster saya ya, guys. Baru. Yo ke belakang. Ini menggunakan SRF 261. Input pakai HT VEV. Input pakai 5 watt. 4 watt. Inputnya pakai 4 watt. Maksimal running di 312 watt. Begitu. Tapi untuk SWR ini enggak bisa ya. Paling saya keluarin 100 150. Kalau di running 300 SWR harus saya matikan karena ini cuman sampai 200 untuk SWR-nya. Oke guys, kita sambung lagi di lain waktu. Ini adalah call sign saya, belum saya pasang ya. Oke. Jangan lupa bahagia begitu. Jaga kesehatan. Terima kasih sudah mengikuti vlognya
Gondrong Korea atau Radio Royco dari Madiun.